Kebenaran untuk menyambut hari raya adalah hari pertama dengan SOP 20 orang. Hari raya pertama saja dibenarkan. Jadi selepas itu tidak ada lagi lah sambutan hari raya. Walaupun mana pun saya tahu yang balik ke kampung akan berada di rumah masing-masing, rumah ibu bapa melawat, mungkin pergi ke rumah saudara mara dan sebagainya. Tetapi SOP asas kita tetap kekal, iaitu penjarakan sosial, mencuci tangan dengan sanitizer ataupun sabun, sentiasa memakai topeng muka, dan oleh kerana penjarakan sosial, cubalah kalau di rumah yang kecil, tentulah mungkin kurang daripada jumlah yang kita pernah benarkan dulu. Dan kalau boleh, tak perlulah ramai di dalam satu rumah, kerana seperti saya kata tadi, lebih ramai yang berada di dalam rumah dengan suasana keadaan tertutup dan sebagainya, ianya lebih membahayakan. Seperti saya kata tadi, kita sendiri yang menentukan apa yang lebih baik dan tidak baik untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keluarga.